Halo teman Kikusway, balik lagi sama Kiko di sini di channel YouTube Kiko si kucing Oyen yang suka main game. Yeay, halo teman Kikusway, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik aja teman ya. Di sini Kiko mau lanjut lagi mainin game Smoke dan kita bakal review para pasukan Zunomali ini teman ya. Oke, tapi sebelum video ini dimulai teman, jangan lupa di like dulu teman. Ayo bantu Kiko tembusin 100 like teman ya. Kalian kalau nggak tembus 100 like teman, nanti tidur kalian bakal didatengin para Zunomali teman. Kalian pasti nggak mau kan teman. Jadi jangan lupa di like video ini dulu teman. Ayo like, let's go. Oke teman, di sini Kiko mau nge-review para Zunomali, tapi Kiko mau ngurutin dari yang terkecil. Nih dia terkecil teman. Dia besi teman. Pakai semua besi. Semuanya besi teman. Para pasukan monster Zunomali ini semuanya besi ya. Kita coba. Oh iya benar teman. Oke di sini Kiko mau ngurutin teman. Jadi yang paling kecil ini dari siapa teman? Dari yang frog ini atau yang slime ini teman? Kita coba ya. Kita coba di depan sini teman. Oke kita coba dari sini. Oke lebih kecil yang mana teman? Friendly frog atau si monster slime teman? Coba kalian tulis di kolom komen bawah teman. Lebih kecil yang mana teman? Kalau Kiko pikir sih lebih kecil yang mana teman? Yang monster slime kayak teman? Karena dia lebih pendek gitu teman. Dan yang monster frog ini lebih tinggi gitu teman. Cuma dia lebih kecil sih ya. Jadi Kiko pilih yang ini aja ya, lebih kecil ya teman. Oke, okay. Nah selanjutnya yang kedua teman. Siapa yang lebih kecil ya? Apakah yang monster lizard ini teman? Atau yang ini teman? Ini monster smile ya teman? Oke kita coba bandingin dulu teman. Oke kita coba bandingin monster lizard dan monster smile. Oke benar ya sih teman? Harusnya Kiko benar ya? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oke sepertinya Kiko sih benar teman. Kalau gitu kita coba bandingin selanjutnya teman. Oh ini ada si Smile Cat ini. Oh ini udah gede banget teman. Ada si Smile Cat ini yang tidur ini kayak lebih kecil juga teman. Atau si yang monster koala ini teman. Gimana kalau kita coba bandingin aja teman. Let's go kita buat perbandingannya. Monster Smile Cat sama monster apa tadi namanya teman? Monster koala ya. Monster koala. Mana monster koala teman? Oh ini dia. Oke. Jadi kalau Kiko pikir sih lebih kecil yang monster smile ini teman, karena dia kucing, lebih kecil teman, dia kucing kayak Kiko teman, jadi dia lebih kecil menurut Kiko ya. Iya. Oke guys, selanjutnya siapa yang kita harus bandingin teman? Ya dia jelek teman, si monster swan ini teman, wah dia kecil juga nih teman, dia lebih kecil dari si monster rabbit ya teman. Monster swan ini ya teman, monster ostrich namanya teman. Nah oke kita pinggirin dulu ini koala. Kucing kita pinggirin, ini smile cat-nya juga kita pinggirin. Nah, sepertinya dia lebih kecil teman-teman. Karena dia lebih kurus teman-teman daripada monster smile dan monster cat teman-teman. Oke, lanjut. Jadi ada monster yang monyet teman-teman sama monster yang ini kayak teman-teman. Ini monster apa teman-teman? Kiko mau coba lihat teman-teman. Tadi yang monkey monster teman-teman. Oke, si monkey di sini ya teman-teman. Ini monster Zunomali yang monyet teman-teman. Sama si monster yang itu monster apa sih teman-teman? Kiko nggak tahu namanya. Kiko tahu si monster Griffil ini teman. Oh, dia kayak lebih kecil teman. Dia lebih kecil dari si monyet, tapi dia lebih gede dari koala teman ya. Lihat, apa dia di mana teman? Kayak seperti benar ya, dia lebih tinggi daripada koala ini teman. Kalau Kiko salah, coba kalian urutin di kolom komen bawah teman. Oke, menurut Kiko sih begini teman ya. Atau kita coba urutin teman ya. Dia sih lebih kurus gitu teman. Apa kita urutin dari yang tergendut teman-teman? Oke, apakah begini teman? Nah, apakah begini guys? Begini juga oke sih teman-teman ya. Cuma dia lebih tengkuknya lebih tinggi ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Oke, koala, ini monster monkey-nya udah. Kita hitung dulu teman-teman. Dari yang terkecil nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 teman-teman. Kita udah ada 9 monster Zunomali di sini teman-teman. Oke selanjutnya siapa teman-teman? Oh selanjutnya si rabbit ini kayak teman-teman ya. Oke selanjutnya si monster rabbit. Nice. Nah dia lebih gede daripada si monster monyet ini teman-teman. Kita majuin sedikit. Oke lalu yang selanjutnya Kiko pikir sih yang monster fish ini gak sih teman-teman? Oh ini ada monster ini juga teman-teman. Ada monster ini sih. Siapa teman-teman ini? Monster siapa itu teman-teman? Dia kayak lebih kecil juga. Monster kau teman-teman. Oh dia gede teman-teman.
dia gede ya. Apakah gini teman? Apakah seperti ini guys? Kita coba mundurin dulu. Oke. Sepertinya seperti ini teman. Karena dia lebih gendut gitu teman. Atau seperti ini juga bisa teman. Seperti ini juga bisa teman. Nah, seperti ini juga bisa teman. Oke, lebih baik seperti ini kayak guys ya. Jadi perbandingannya dari yang terkecil sampai yang terbesar teman ya. Let's go. Kita coba lagi selanjutnya. Oh, Kikos tahu. Selanjutnya pasti yang monster fish ya teman. Nah, pasti sih yang monster fish ya teman. Nah, dia kalau ini dia ada aura-auranya gitu teman ya. Ada aura-aura menyeramkan gitu dia teman ya. Kiko nggak tahu ini dia ada aura apa teman. Cuma dia serem banget teman. Kalian lihat tuh, ih ini mulutnya teman. Kalau kalian nggak like video ini, kalian bakal dimimpi akan dimakan monster fish teman. Jadi jangan lupa like video ini teman. Let's go like 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 itu gratis dan subscribe itu gratis teman. Let's go kalian jangan lupa di like dan di subscribe ya teman ya. Oke, let's go di like dan subscribe teman. Let's go. Good job. Oke, selanjutnya ada siapa teman ya? Sepertinya selanjutnya sih si monster elephant ini. Kalau Kiko bilang teman ya, si monster elephant ini teman. Kita coba spawn si monster elephant ya. Oke, ini dia monster elephant teman-teman. Sabar, santuy. Kiko deketin dulu di sini. Nice, let's go guys. Let's go. Dan jadi yang terkecil sampai terbesar teman-teman. Oke, ini mereka kita Kiko mundurin dulu teman-teman. Ini mereka terlalu dekat teman-teman. Oke, Kiko mundurin dulu kalian. Kalian Kiko mundurin dulu ya. Ah, sepertinya nggak enak teman-teman. Nah, enakan dia teman-teman. Nah, Kiko mundurin dia sampai jauh dulu teman-teman. Oke, sebentar. Kalian mundur. Oke. Kalian juga mundur juga kalian. Nah, oke, mundur sini juga. Semuanya kita mundurin teman-teman. Karena mereka terlalu dekat, jadi takutnya mereka berantem teman-teman. Oke, let's go guys. Oke, selanjutnya yang gedean yang ini atau yang ini teman-teman. Kiko pikir sih gedean yang hijau teman-teman. Jadi kita yang coklat dulu ya teman-teman. Atau si yang ini teman-teman. Yang ini juga gak terlalu gede sih ya, si penjaga para Zunomali ya teman-teman. Jadi kita spawn dia dulu kali teman-teman ya. Let's go. Si Zookeeper ya teman-teman. Nah, Zookeeper sebenarnya sih lebih gedean si elephant ini daripada Zookeeper ya teman-teman. Cuma karena dia penjaga kebun binatang Zunomali ya, jadi kita taruh sini aja kali teman-teman ya. Let's go. Oke, selanjutnya si yang coklat teman-teman. Yang monster bir ini teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya yang terakhir adalah si stick spider teman-teman. Nice. Nah, benar kan Kiko bilang teman-teman, lebih gede yang hijau daripada yang coklat ya teman-teman. Oke, waktunya sekarang kita berhitung teman-teman Kiko semua ya. Sebelum Kiko ngitung, jangan lupa di like dulu sekali lagi video ini teman-teman. Jangan lupa di like video ini teman-teman. Let's go like. Oke, mari kita hitung dari yang terbesar teman-teman ya. Di sini ada si stick spider. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 teman-teman. Ada 16 monster Zunomali ini teman-teman. Dari yang terkecil hingga yang terbesar teman-teman. Oke, di sini misi Kiko udah tamat teman-teman. Kita pukulin satu-satu dulu. Oke, pokoknya udah 16 teman-teman. Oh, mungkin kalau di yang bener kayak gini kali teman-teman. Ini Kiko taruh sini. Sebentar. Oke, Kiko minggirin dulu. Nah, mungkin seperti ini kalau yang bener teman-teman. Jadi si monster yang menjaga Zunomalinya ini di sini teman-teman. Oke, let's go teman-teman. Di sini Kiko mau coba spawn yang namanya monster Poppy Playtime teman-teman di sini ya. Jadi mereka akan berperang teman. Siapakah yang menang? Apakah pasukan Zunomali atau pasukan Poppy Playtime teman ya? Ini mungkin dibuat di video selanjutnya juga ya teman. Ini untung Kiko diselamatin oleh para Zunomali teman. Nice, Kiko lupa mencet disable thinkingnya teman. Oke, let's go. Kiko kira dia tadi mau ngejar Kiko teman. Oke, yang pertama mugi. Oke, kita spawn. Serem teman. Oke, kita coba spawn dulu ya teman ya. Catnap, nih Day, Hugi Wigi juga, Kiss Mary, oke. Poppy, oke. Apakah Kiko udah menyepawn semua di sini teman? Oke, kita lihat teman. Siapakah yang akan menang? Kita hitung mundur teman-teman dari 10 ya teman-teman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, berperanglah para monster. Wah, nge-lag teman-teman. Oke, siapa yang jatuh teman-teman.
Oke, okay, nice. Ternyata yang menang adalah para pasukan Zoonomali, teman-teman. Mereka semua kuat di sini, teman-teman. Wow, mereka memang yang terkuat, teman-teman. Kalian lihat ini, teman-teman. Wow. Tapi di sini ada yang meninggal juga, teman-teman. Pasukan dari Zoonomali, teman-teman, ada dua yang meninggal, teman-teman. Yang krempeng-krempeng pada meninggal, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin video cukup sampai sini saja. Dan makasih buat kalian semua yang nonton, dan makasih juga buat kalian semua yang like. Dan sampai jumpa di next video kita selanjutnya, teman-teman semua. Bye-bye.